Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah Kelas 12 semester 2 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Disintegrasi negara-negara di dunia pasca perang dingin Terutama di negara Yugoslavia Ada tiga tema yang akan kita bahas Yang pertama adalah Latar belakang perpecahan negara Yugoslavia yang kedua adalah proses keruntuhan negara Yugoslavia. Yang ketiga adalah dampak perpecahan negara Yugoslavia. Mari kita masuk pada tema yang pertama, yaitu latar belakang perpecahan negara Yugoslavia. Latar belakang pertama adalah perpecahan antara negara-negara federal di Yugoslavia. Yugoslavia sendiri berbentuk negara federal yang terdiri dari enam republik yang mana dipisahkan berdasarkan latar belakang sejarah dan etnis diantaranya ada Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro dan Makedonia sehingga memiliki kepentingan yang berbeda ketika didirikan Dewan Presidium. Yang kedua, setiap negara republik memiliki cabang partai komunis dan pejabat elit, dan semua perselisihan yang ada akan diselesaikan di tingkat federal, sehingga memiliki kepentingan yang berbeda-beda ketika berada di Dewan Presidium. Model pemerintahan Yugoslavia sendiri menggunakan jalan tengah di antara ekonomi terpimpin dan rebel liberal yang dianut mengalami masalah ketika dipimpin oleh dewan presidium. Yang kedua adalah kehilangan-kehilangan pemimpin yang handal dan cakap. Sepeninggalan Presiden Joseph Brostito, sistem pemerintahan digantikan sebuah dewan presidium. Pengambilan keputusan dalam dewan presidium tersebut sering terjadi konflik karena perbedaan antara etnik dan memicu perang antar etnik. Tema yang kedua adalah proses perpecahan negara Yugoslavia. Proses perpecahan Yugoslavia ini diawali dari kekacauan di presidi presidium. Pada tahun 1991, negara Slovenia dan Kroasia Menarik diri dari keanggotaan dewan presidium dan diikuti Makedonia dan Bosnia Herzegovina, penarikan keanggotaan beberapa dewan presidensium ini diakibatkan karena perbedaan pendapat dan kepentingan masing-masing wakil negara untuk menguasai pemerintahan secara penuh. Yang kedua adalah proses terjadinya proklamasi negara-negara federal secara sepihak. Pada 25 Juni 1991, negara Slovenia dan Kroasia secara sepihak memerdekakan diri dan terlepas dari negara Yugoslavia. Disusul pada bulan Maret 1992, Republik Bosnia Herzegovina mengadakan referendum dan menghasilkan keputusan untuk menjadi negara merdeka. Dan pada tanggal 6 April 1992, beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat juga memberikan pengakuan terhadap Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Sedangkan Serbia dan Montenegro bergabung dan mendirikan pemerintahan Federasi Yugoslavia yang baru pada tanggal 27 April 1992. Proses pepecahan Yugoslavia selanjutnya adalah terjadinya perang etnik. Sejak tahun 1991 berlangsung perang antar etnik antara Slovenia dan Yugoslavia yang berusaha membatalkan kemerdekaan Slovenia. Perang antar etnik terbesar di Yugoslavia ini adalah perang antara etnik Serbia dan Bosnia yang dipicu oleh sentimen etnik dan agama. Dampak perpecahan Yugoslavia. Dampak perpecahan Yugoslavia ini yang pertama adalah merdekanya empat negara bagian di Yugoslavia yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia. Yang kedua adalah pecahnya negara Yugoslavia dan terjadinya perang antar etnik di kawasan tersebut. Yang ketiga adalah banyaknya huru hara politik dan konflik rasisme mulai bermunculan. Dampak yang keempat adalah sistem politik Glanos dan Perestorika yang berada di Uni Soviet meningkatkan nasionalisme di negara-negara bagian Yugoslavia dan yang terakhir adalah beberapa konflik yang terjadi dalam internal sebuah negara dapat diakibatkan karena perbedaan suku, ras, agama yang dipertajam oleh faktor-faktor tertentu. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.